Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini teman-teman semua? Semoga pada hari ini selalu baik-baik saja dan semoga saja kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan semua aktivitas hari ini dengan lancar dan semoga saja kita diberikan rezeki yang halal dan barokah serta melimpah amin ya rabbal alamin. Baik teman ya, hari ini hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021. Senang sekali saya bisa hadir dan menyapa teman-teman semua untuk menginformasikan harga sayuran dan cabai di Pasar Induk Parit di Jawa Timur. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita, para pedagang, para petani, dan semuanya saja yang membutuhkan informasi tentang harga sayuran dan cabai di Pasar Induk Parit di Jawa Timur. Baik teman ya, untuk hari ini untuk harga cabai kembali melambung tinggi dan meroket teman ya. Oke, langsung saja seperti biasa kita awali untuk hari ini teman ya. Kita informasikan untuk harga bawang merah hari ini Rp16.000 untuk yang ukuran segini teman ya. Untuk hari ini bawang merah agak naik beberapa hari ini. Ada yang 16, ada yang 17.000 dan Rp18.000 per kilonya. Sedangkan untuk bawang putih hari ini keronjongan harganya Rp20.000 kalau eceran Rp22.000 per kilo. Jadi untuk bawang putih hari ini juga naik. Jadi kalau yang sudah kupasang itu Rp22.000 dan untuk keronjongan harganya Rp20.000 per kilonya. Oke teman ya, setelah harga bawang merah dan bawang putih, nanti kita informasikan harga-harga yang lainnya seperti kentang, harga terong, harga tomat dan lain-lain. Oke, hari ini lumayan cerah tapi agak mendung hari ini teman ya. Untuk kentang hari ini ada yang harga Rp6.000, Rp7.000, Rp8.000 dan Rp9.000, kalau yang agak besar Rp10.000 per kilonya. Oke, kita lanjutkan lagi teman ya untuk harga tomat. Untuk harga tomat hari ini untuk eceran ada yang Rp2.500, ada yang Rp3.500. Kalau petian atau keronjongan harganya ada yang Rp1.000, ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.700. Jadi kalau acaran memang harganya masih di kisaran 2.500 sampai 3.000, bahkan ada yang Rp3.500 untuk yang agak besar-besar. Oke, kita lanjutkan lagi teman ya. Kita informasikan setelah harga tomat, nanti kita informasikan untuk harga yang lainnya seperti oyong atau gambas masih di kisaran Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilonya. Kalau yang BR-an yang tidak terlalu bagus harganya cuma Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Untuk buncis harganya di kisaran Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilonya. Jadi untuk buncis masih cukup lumayan harganya. Selanjutnya untuk harga terong, untuk terong lalap ini hari ini Rp4.000 per kilo. Untuk terong yang biasa, untuk yang terong yang biasa ini untuk hari ini harganya di kisaran Rp5.000 per kilo untuk eceran. Untuk BR-an Rp3.000, yang super kalau keronjongan harganya Rp4.000 per kilo. Oke teman ya, selain harga terong kita informasikan untuk harga timun Rp2.500 per kilo. Untuk keronjongan ada yang Rp2.000 dan Rp1.500 per kilonya. Untuk timun baby ini Rp3.000 per kilo. Jadi agak turun ya untuk harga timun, kemarin Rp4.500. Untuk jeruk nipis hari ini Rp6.000 per kilo. Jadi untuk jeruk nipis harganya masih di kisaran Rp6.000. Jadi agak turun ya untuk jeruk nipis, kemarin Rp7.000. Untuk jeruk lemon ini harganya Rp10.000 per kilo. Oke teman ya, setelah harga jeruk lemon ini kita informasikan untuk harga cabai-cabean hari ini ya, cabai rawit merah, cabai merah keriting, cabai hijau besar dan lain-lain. Untuk jagung manis hari ini Rp3.600 per kilo. Oke teman ya, hari ini lumayan rame di Pasar Induk Parit untuk harga sayuran, banyak sekali yang mengalami kenaikan harga. Mulai harga kangkung juga luar biasa hari ini Rp4.000 per kilo. Oke langsung saja teman ya, untuk hari ini untuk cabai rawit merah, untuk ori hari ini mencapai Rp90.000, untuk jenis gandrung Rp85.000, untuk jenis asmoro juga sama Rp85.000 per kilonya. Dan masih banyak lain lagi teman ya, ada yang Rp72.000. Jadi harganya cukup bervariasi ya, tapi kalau yang masih lumayan untuk gandrung ini Rp85.000.
Jadi untuk cabai lalap harganya Rp2. Untuk cabai merah besar hari ini harganya Rp20-21.000 per kilonya. Sedangkan untuk cabai merah keriting, hari ini Rp32.000. Jadi kalau cabai merah besar memang agak turun ya, di kisaran Rp20-21.000, tapi kalau cabai merah keriting harganya di kisaran Rp30-32.000 per kilonya. Oke teman-teman ya, untuk cabai-cabean atau cabai rawit merah, merah besar, memang beberapa hari ini agak turun untuk harganya. Sedangkan untuk cabai keriting yang hijau ini per kilo Rp13.000 per kilonya. Jadi untuk cabai merah keriting yang hijau harganya di kisaran Rp13.000. Oke teman ya, untuk cabai lalap masih Rp25-30.000 per kilonya. Kita lanjutkan lagi, kita informasikan untuk sawi hari ini Rp3.000, untuk harga bayam juga Rp3.000, untuk kangkung Rp4.000, untuk kenikir Rp2.000-2.500. Sedangkan untuk timun keroncongan ini harganya cenderung di kisaran Rp1.500-2.000 per kilonya. Oke teman ya, untuk harga kacang panjang hari ini ada yang Rp3.000 dan Rp4.000 per kilo. Untuk bloncang Rp6.000 untuk per bijinya. Untuk terong lalap untuk keroncongan ini Rp4.000. Sedangkan untuk jagung manis harganya di harga Rp3.600. Kemarin Rp3.300, hari ini Rp3.600. Untuk kemangi Rp7.000 per kilonya. Oke teman ya, kita lanjutkan lagi untuk ikan asin ya. Mulai harga Rp38.000 untuk yang besar. Untuk yang kecil harganya Rp24.000. Untuk cumi kering harganya Rp55.000. Sedangkan untuk kelotok yang kecil harganya di kisaran Rp24.000. Untuk dawu ini per kilo ada yang Rp60.000, ada yang Rp50.000. Untuk teri ada yang Rp75.000 dan Rp85.000 per kilo. Oke, kita lanjutkan lagi teman ya. Untuk jair ini, balur jair ini harganya Rp16.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga wortel. Harga wortel mulai harga Rp5.000. Untuk yang ST harganya Rp3.500 per kilonya. Sedangkan untuk wortel manis untuk yang plastikan, seperti ini harganya Rp90.000 per kilo. Per kilo Rp9.000. Untuk yang kartonan Rp12.500 per kilonya. Jadi kalau yang kartonan cukup lumayan di kisaran Rp12.500. Untuk price ledri hari ini untuk saikon Rp12.000, untuk yang biasa ada yang Rp10 dan Rp11.000. Untuk seledri Rp20-22.000 per kilonya. Oke teman ya, kita lanjutkan lagi, kita informasikan untuk gondes atau labu siam atau jipang ini harganya Rp4.000 per kilo. Tapi kalau yang warna putih ya harganya di bawahnya sekitar Rp3.500 per kilonya. Oke, untuk bawang bombay per kilo Rp16-17.000, untuk eceran untuk keroncongan Rp14.000 per kilonya. Oke, kita lanjutkan lagi teman, ini untuk informasi harga sayuran yang lainnya. Untuk anda selada keriting atau andewi Rp20.000, turun lagi kemarin sempat Rp25.000 per kilonya. Ini bawang bombay teman ya, jadi kalau eceran lebih mahal lagi. Jadi andewi hari ini Rp20.000 per kilonya. Untuk pakcoy atau sawi daging, sawi gajah Rp9.000, ada yang Rp8.000, ada juga yang Rp7.000. Untuk gubis mulai harga Rp1.500, untuk keroncongan ada yang Rp2.000 dan Rp2.500 serta Rp3.000 per kilonya. Jadi cukup bervariasi untuk harga gubis. Untuk sawi putih Rp8.000 per kilonya. Oke teman ya, kita lanjutkan lagi. Selain itu untuk brokoli harganya Rp20-22.000. Jadi untuk brokoli yang hijau ini harganya mencapai Rp20-22.000. Sedangkan untuk harga bungkul yang putih harganya Rp12-13.000. Oke teman ya, untuk informasi tentang harga sayuran hari ini di Pasar Indopari saya kritikan dulu. Silahkan tanya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan.
tetap semangat, jaga kesehatan ya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang sampaikan. Mohon maaf untuk beberapa hari ini saya tidak bisa upload terlalu banyak. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga petani Indonesia semakin maju, sukses dan jaya. Amin ya rabbal alamin.